Sekarang yang berjalan adalah dua laporan balik saya terhadap Andar, satu terhadap Mark. Hotman Paris buktikan ucapannya. Libas dan kejar terus Farhad dan Andar Situmorang. Laporannya meningkat ke penyidikan. Ini katanya. Kasus dugaan fitnah video wik-wik yang dilaporkan terhadap Andar Situmorang dan Farhad Abbas naik ke tingkat penyidikan. Pengacara kondang Hotman Paris menyambut positif. Ditambah lagi laporan Farhad Abbas terhadap Hotman Paris soal penyebaran video wik-wik di Instagramnya juga di stop pihak kepolisian. Polisi menerbitkan surat ketetapan penghentian penyelidikan karena belum ditemukan unsur pidana dalam laporan Farhad. Polda Metro Jaya telah menyampaikan surat ke Kejaksaan Tinggi bahwa itu surat SPDP memberitahukan bahwa Polda Metro telah memulai melakukan penyidikan terhadap si orang namanya Andar Situmorang, kata Hotman Paris saat ditemui di kawasan Kapten P. Tendian Jakarta Selatan pada Rabu 6 November 2019. Kondisi tersebut membuat Hotman Paris merasa di atas angin. Dia berjanji tak akan melepaskan Farhad Abbas dan Andar dari jeratan hukum. Saya tidak akan berhenti, akan gue kejar mereka dalam segi hukum karena terlalu kelewatan, ujar Hotman Paris. Ditanya kemungkinan berdamai dengan Andar dan Farhad Abbas. Berdamai sama orang kayak gitu? Ngong, kata Hotman Paris. Tidak ada maaf bagimu. Proses hukum jalan terus. Sebelumnya, Andar menuding Hotman terlibat video wik-wik bersama sang asisten pribadinya. Merasa difitnah, Hotman Paris mengambil langkah hukum dengan melaporkan Anda dan Farhad Abbas ke Polda Metro Jaya. Jadi artinya kan dia benar-benar memfitnah. Dia tahu bahwa itu bukan tampang Hotman, tapi ke media sosial dia mengatakan yang di video wik-wik itu mirip Hotman Paris, kata Hotman.